Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Lama dah rasanya tak buat podcast. So, hari ni aku terdetik untuk buat podcast general. Tajuk is general but for sure is mengenai sampai bila. Sampai bila. Bila kau fikirkan apa sebenarnya yang aku nak sampaikan? So, kalau korang nak tahu apa yang aku nak sampaikan, kau kena dengar daripada awal sampai akhir. And then kau akan faham apa yang aku nak cakap, apa yang aku nak beritahu korang, apa yang aku nak share dengan korang untuk podcast kali ini. So, aku harap kepada semua yang masih menunggu podcast aku, terima kasih sangat-sangat. Aku mengharapkan korang semua yang mendengar ni berada dalam keadaan sihat, happy, tak mahu sedih-sedih, okay? Okay. So, macam mana hari ni? Okay? Kerja okay? Dah makan belum ni? Kalau tak makan, make sure nanti pergi makan, okay? Jangan sedih-sedih. Jangan rasa putus asa atas apa yang kita gagal pada hari ini. Okay? It's just a bad day, not a bad life. Perjalanan hidup ni, kita tak boleh nak putus asa. Sebab kan? Sebab Allah dah bagi peluang untuk kita tunjuk pada dia betapa kuatnya kita berada dalam dunia yang penuh ujian. Seperti yang kita tahu, dunia ni adalah tempat yang memang tempat ujian, tempat yang Allah nak uji kita. Di mana pada satu hari nanti, kelak nanti, kita akan dapat apa yang kita inginkan atas kejayaan kita merentasi ujian-ujian kita di dalam dunia ni yang Allah dah tetapkan untuk kita. Tapi kita kena ingat yang sebenarnya setiap apa yang Allah uji ni adalah berdasarkan kemampuan diri kita. Okay? So jangan give up. Nak give up boleh, tapi sekejap je. And then you kena bangkit balik, okay? Dan for sure tak ada manusia seorang pun yang akan lari daripada ujian yang telah ditetapkan. Cuma bezanya adalah bagaimana ujiannya datang, besar ataupun kecil, sedar atau tidak sedar akan kehadiran ujian. Contoh, kaya adalah sebuah ujian, tetapi dalam keadaan yang kita tidak sedar. Kemana hati yang diamanahkan Allah kita bawakan, rezeki yang Allah turunkan pada kita tu, di mana kita nak bawa? Kita nak pergi enjoy ke ataupun kita share rezeki kita pada orang lain? Itu antara ujian yang sebenarnya kita tak sedar pun ujian rupanya. Ataupun rezeki tu kita bawa ke jalan yang benar. Dan for sure yang kita nampak miskin adalah merupakan ujian. Ya, ujian yang tersangat jelas, di mana memerlukan tahap kesabaran yang sangat tinggi. Kena sabar dalam mencari rezeki, nak bahagikan anak-anak, nak bahagikan pasangan, dan memerlukan sedikit pengorbanan. Not sedikit but a lot of sacrifice. Dan rupa atau ada rupa ataupun tak pun merupakan ujian. Cukup fizikal atau tak cukup pun ujian juga. Rezeki melimpah ataupun tak pun ujian. So, nak tanya, di manakah rasa ketidakadilan Tuhan tu? Di mana rasa tak adilnya Allah tu? Kita akan rasa bila mana hilang rasa syukur pada setiap apa yang kita ada. Awak jangan kecewa, jangan sedih kalau kita pernah rasa hilang syukur tu. Rasa syukur tu hilang. Sebab kita bukanlah malaikat, kita manusia, di mana terkadang kita akan ada di atas dan terkadang akan berada di bawah.
Dan dekat sini menunjukkan bahawa pentingnya surrounding yang positif. That's why kita kena ada surrounding yang positif yang boleh mengingatkan kita untuk bangkit balik, untuk sedar balik mana rasa syukur tu. Mungkin kita kena sentiasa memandang ke bawah untuk rasa syukur tu. Contoh, kau tak ada kenderaan, tapi kau kena ingat ada orang yang lagi susah daripada kita. Kau kena jalan kaki, tapi kau kena ingat ada orang yang tak ada kaki pun. Nak jalan tu, kalau dapat jalan tu, dia akan rasa macam nikmat yang sangat-sangat nikmat. Cuma kita kena sentiasa pandang ke bawah, pandang kepada orang yang lebih susah daripada kita. Di situ akan terdetiknya rasa syukur yang teramat-amat syukur. And hari ini aku tak nak pun bercerita sangat mengenai ujian. Cumanya aku nak berkongsi pendapat mengenai kebergantungan hidup dalam menghadapi ujian. Ya, bergantung dalam menghadapi ujian means dalam hidup kita ni kan, kita tak boleh terlalu bergantung pada kawan-kawan, pada keluarga, sebab pada akhirnya ataupun akan ada suatu masa kau berseorangan dan kau memerlukan diri kau sahaja untuk bangkit semula. Dan pada waktu tu, kita akan tengok diri kau akan pergi ke arah yang baik ataupun yang buruk. Itu bergantung pada cara kita berfikir, di mana kita kena terapkan dalam fikiran kita untuk sentiasa berfikir ke arah yang positif, sentiasa bersangka baik pada Allah, bersangka baik dalam setiap apa yang kita lalui. Sebab kan, kita ni bukannya selalu ada dengan kawan-kawan, ada dengan keluarga, even partner ataupun pasangan. Macam yang aku cakap tu, kerana pada akhirnya kita tetap akan kehilangan mereka. Ya, cuma pada waktu yang telah ditakdirkan. So, kalau kau hari ni kuat kerana adanya support daripada mereka, aku tak nak kau terlalu bergantung pada mereka. Boleh, tak ada masalah kau bergantung. Tetapi kau kena ingat, kau juga perlu bergantung pada diri kau, cara kau berfikir untuk teruskan kehidupan, untuk selalu bersemangat. Okay? Kau kena mula belajar bagaimana untuk kuat tanpa mereka. Bukanlah niat aku untuk suruh kau pergi menjauh daripada mereka. Tidak. Cuma akan tiba masanya ujian datang pada diri kau tanpa mereka ada di sisi. So, pada waktu tu, kau hanya boleh bergantung pada diri sendiri je, dan juga kepercayaan kau pada Allah. Sebab tu aku cakap, kita kena sentiasa husnuzan, kena sentiasa bersangka baik pada Allah, kena sentiasa bersangka baik pada setiap apa yang telah Allah aturkan pada kita. Dan tak tipulah, aku sendiri pun perlukan kebergantungan pada orang lain juga. Cuma kan, bila satu masa aku sedar tu, sebenarnya mereka tak selamanya pun dengan kita. Yang dengan kita adalah diri kita sendiri. Dan kita sendiri kena belajar macam mana nak jadi kuat dan berani untuk merempuh ujian. At first, memang rasa tak ada keyakinan diri bila nak hadapi masalah sendiri. Rasa macam nak lari je, dan rasa macam tak nak hadap pun. Bila ada masalah je, aku rasa nak lari. Bila ada masalah je, kita akan cari macam, aku tak nak. Macam tu. Kau tak nak hadap sebab kau tak berani. Tapi sampai bila? That's why aku tanya, sampai bila kau nak duduk, kau nak lari, kau nak merenung sahaja? Kau kena berani melangkah ke hadapan. Kau kena berani untuk hadapi apa segala setiap masalah yang kita akan hadap. Mungkin buruk, tapi baik. Maksudnya, mungkin kau nampak buruk, tapi ada baik sini juga. Okay?
soalannya kan. Jaga cakaplah sampai bila tu. Sampai bila kau nak sentiasa bergantung pada orang lain, sedangkan kau takkan selamanya dengan mereka. Sampai bila kau nak lari daripada masalah? Bila ada masalah, kau lari. Bila kau lari, masalah tu tak akan pernah pun selesai. Jadi kau kena berani untuk hadap setiap apa yang Allah uji kau. Kau kena berani untuk hadap membongkarkan kebenaran. Dan aku harap pada korang semua yang mendengar ni dapatlah sedikit serba ilmu, kalau ilmu mungkin semangat daripada aku pada korang untuk sentiasa kuat dalam menghadapi ujian yang Allah telah takdirkan untuk kita. Ingat, ujian tu berbeza mengikut kemampuan kita. Ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan rupa, ada orang diuji dengan keluarga, ada orang diuji dengan hubungan pasangan. Jadi jangan pernah rasa kita ni tak mampu. Sebenarnya kita mampu, cuma kita kena kuat sikit. Okay, jangan putus asa. Kalau penat, awak berehat kejap. Awak berehat and then you kena start untuk kuatkan balik, untuk naik balik. Kau tak boleh selama-lamanya berhenti. Kau tak boleh selama-lamanya duduk. Ada masanya kau kena berani untuk bangun, untuk cari diri kau yang sebenar-benarnya engkau. Dan aku mohon jangan duduk pada kelompok yang comfort zone, sebab dia akan buat kau kurang untuk rasa berani ke hadapan. Bila kau keluar daripada comfort zone tu, kau akan nampak satu demi satu ujian yang kau tak pernah sangka pun sebenarnya benda ni yang kau akan hadap. Tapi kau juga tak akan sangka sebenarnya kau mampu atasi segala benda yang kau rasa di bawah kau punya keupayaan. Okay, so pada yang sedang bercinta, aku doakan korang semoga kuat dalam membina hubungan ke arah yang lebih baik lah. Sebab aku faham, dan kebanyakannya yang aku baca komen-komen, kebanyakan pasal cinta, pasal keluarga. Ya, yeah. Dua tu adalah antara ujian yang sangat kuat jugalah untuk kita hadap. Sebab cinta ni, dia melibatkan hati, dan juga keluarga juga melibatkan hati. Dan kita kena ingat, hati kita ni adalah segala kalanya permulaan kita. Hatilah yang akan menentukan di mana kita akan start. That's why kena jaga hati betul-betul. Doa pada Allah, minta Allah kuatkan hati kita. Doa pada Allah, minta Allah tabahkan hati kita. Jangan mudah rapuh. Walaupun hati itu sebenarnya tersangat-sangatlah lembut, tersangat-sangatlah soft lah orang cakap. So jangan putus asa. Kalau ada orang yang sayang pada kita, hargai dia. Okay, hargai dia. Dan kau kena ingat, kadang-kadang apa yang kita sayang tu kita kena lepaskan demi kebaikan diri kita. Sayang, sayang juga, tapi diri sendiri, kau kena ingat, kau tak boleh korbankan diri kau untuk orang lain. Okay? Sebab diri kau tu berharga, sangat berharga. Jadi
Kalau kau rasa dia tidak mendatangkan kebaikan pada diri kau, jangan buang masa. Pergi. Pergi dan cari diri kau yang dulu semula. Diri kau yang selalu kuat. Diri kau yang sangat proaktif. Diri kau yang sangat cerdas. Okay? It's okay to be sad. Yes. Also, if you want to cry, just cry, okay? Because sometimes the cloud also rains when things get heavy. Remember that. Jangan putus asa dalam kehidupan kita. Okay? Aku nak kau kuat. Aku nak kau tabah. Dan jangan takut untuk melangkah ke hadapan. Jangan takut untuk hadapi kebenaran. Jangan lari. Dan kau kena ingat, jangan sentiasa bergantung pada orang, sebab mereka tidak selama-lamanya dengan kita. Okay? Kau kena kuat. Pada hari ini aku nak kau senyum. Senyum dan senyum. Berani untuk melangkah ke hadapan. Berani untuk menghadapi kebenaran. Jangan takut kalau kebenaran tu akan menghilangkan sesuatu yang kita sayang. Kadang-kadang melepaskan tu adalah suatu pilihan yang terbaik untuk kita. Okay? Mungkin rasa sakit pada masa nak lepaskan, tetapi kau akan rasa bahagia soon. Percayalah. Yang penting, aku tak nak kau putus asa dalam setiap apa yang kau lakukan. And kau kena ingat, kau kena letakkan satu persoalan di mana, sampai bila kau nak duduk di comfort zone je? Sampai bila kau nak lari daripada masalah? Dan sampai bila kau nak sentiasa bergantung pada orang lain? Okay? Bye. Take care. Jangan lupa makan.